Fer, aku mau tanya nih, yang gimana nih masakannya? Iya, hari-hari ya paling paten lah istri aku masak kabar Agus besar ini ya. Dulu baru ke sini. Iyanya. Karena paten istri aku masak jadi ngembang badan awal. Pas susunya paten. Susu yang mana ini? Susu yang betul. Ini maksudnya. Susu ini coy. Present protein aja susu. Ya, bukan susu. Nih, kok fokus nih. Susu ini maksud aku coy. Ya, jangan salah. Assalamualaikum brother-brother. Hari ini kan kami lagi nyantai di rumah Dinda, ada Bang Lebang, ada Pak Uda Jandri Toke. Halo brother-brother. Kami lagi berada di rumah Kak Dinda dan Bang Peri Kusuma dan Bang Kairul. Bang Kairul Lazi. Bang Kairul Lazi. Bang Kairul Lazi. Bang Jul beda lagi, Bang. Jangan lupa subscribe Bang Kairul Lazi ya. Kairul Lazi. Iya, Kairul Lazi ya. Brother, siapa mau beli soto Medan? Migoma. Tempat Kak Dinda ya. Brother. Enggak dijual. Kalau mau beli toko sama Bang Lai. Bang Lai pakai topi apa itu, Bang? Ini topi nabai. Astagfirullah. Jadi nabai. Iya. Kacau. Udah error. Inilah kami lagi berada dari tempat Bang Tia Kusuma dan Kak Dinda dan Kairul lagi. Iya, ada Bang Kairul juga. Kairul lagi. Subre. Pastilah ya kan. Subre. Enggak subre. Oke, yuk lo Bang makan dulu kita, Bang. Makan, mau makan mie goma dulu ya. Bang Kairul mau wawancara. Iya, yuk Bang. Oh, Bang Kairul. Mau jadi YouTuber ya? Iya. Enggak lah. Bang Kairul, ini chef nih orang nih. Jadi masakan aku kalau ini lagi Bang Uda Jandri nih. Chef. Nah, YouTuber. Ya. Sosep dia. YouTuber. Mantan sosep. Lagi jadi YouTuber. Mantan sosep Harmony Suite Hotel. Jandri Prima Lab 20. Jadi sekarang jadi Toke ya. Enggak, sekarang entar lagi nanti. Oh. Jadi tapi bohong. Tapi bohong. Bohong enggak? Ini Bang Kairul sama Bang ini Bang Sosep. Bang Jandri. Jadi kok masakannya kurang-kurang enak maklum aja lah namanya emak-emak kan. Yang penting makan aja anak. Ini goma. Jadi kasih Medan ya kan. Ya udahlah yuk Bang makan dulu kita Bang. Meja makan. Ini kita berada di mana Bu? Ini di kawasan. Kawasan mana Bu? Ini di rumah Bu Dinda nih. Ya mah. Rumah yang sederhana aja. Yuk Bang makan kita yuk. Halo, kita makan dulu ya. Lihat nih goma Dinda tuh. Ini. Wah, enak kali ini. Kalau kadar aja lah ya kan. Ini masakan Kak Dinda. Iya nih masakan aku nih. Jangan lupa ya, brother kalau mau. Lah Bang. Tapi nggak terlalu pedas sih Bang. Biasanya suka yang pedas ya kan. Udah lah. Dari arah. Ah udah duduk aja Bang. Itu nanti aku tarik. Iya Bang ya. Oh itu nasi di Magicom ya Bang. Jangan. Ada pula somkel. Pakai nasi bertahan 2 hari. Ntar aku apain kita. Itu di kuahnya, kalau abang beruntung abang dapat udang. Iya, mie lidi aku Bang. Iya kan? Ada mie lidinya beda. Iya, kalau di sini beda, bukan encap kuda terbang Bang. Mie-nya bilang apa nih? Mie lidi. Jadi aneh kalian makan pakai nasi mie goma Bang. Kalau tahu kayak gitu bikin lauk aku. Kayak orang kampung. Mancing makan lontong aja. Ini Pak sini. Terima kasih Kak Dinda udah masakin buat kami. Iya, kalau enggak enak dibilang enak aja ya kan Bang Le. Terima kasih juga dengan Bang Le Kak Dinda masakan yang paling enak. Iya. Belum potong banget. Belum lagi dimakan. Udah enak ini aroma kok kan lama. Aduh, soto pia yang ini. Iya. Kak Dinda itu beres sekarang ya. Numpang pansos aku ya. Mau pansos aku sama Bang Lebang nih. Enggak Bang, enggak aneh kalian makan pakai mie, Bang.
Eh pakai nasi? Enggak, namanya orang dari kampung nih kan. Kasih kampung ya. Kita mukbang. Kita di Bang Le makan. Itu ada ayamnya itu Bang Le. Untung ku goreng ayam tadi. Kalau enggak ada lauk Len Bang. Enak. Wih. Berapa jangan lupa order ya kalau mau makan. Enak serius. Enak. Uma kalian kayak ini Batam list. Alpan. Cemuk Bang lah ya kan. Tes dulu ya. Uma awak segan kali sama chef Nila. Enak. Baru kali ini awak jumpa Bang. Ayo kan ya. Enak banget. Udah dimakan itu tuh dimakan tau ya. Masih gemuk kau. Rasanya itu lembut. Santannya itu ya. Lembut. Apalagi kerupuknya ini. Kerupuknya jadi khasnya. Lampak itu. Makan Bang, aku udah duluan. Kakak yang makan, aku udah duluan tadi. Iya. Makan benar-benar. Jangan lupa kalau mau ngapain order pakai pindah lah. Minyak enak. Udah makan belum Bang Le? Belum dicoba. Tinggal doang. Mana bantal? Pakai ayam ya Bang. Ini terbener-bener ya, ada waktu main lah ya. Biar Dina masak. Oh kalau main kesini nanti masa ceritanya banyak. Iyalah ada soto Medan, nontong Medan. Mantap lah. Migoma ini ciri khas orang Medan ya. Tapi yang ke Bataknya ya Bang ya, ya. Tapi kalau dia kayak lontong itu biasa sih. Karena di Medan ada orang Melayunya juga. Ada orang Bataknya banyak sih. Campur. Oh, pantasan lontong Medan itu mie-nya besar kan? Iya, pakai toco dia kan. Apa Bang? Dari orang kaya kita. Pegang. Kapan ini pulang pegang. Ya. Mau air minum Bang Jandri? Aduh, gelas kita. Bentar aku ambil Bang. Gelas itu aja kak. Gelasnya bekas jus tadi. Itu mana ada Jandri? Belakang ada Bang. Ini gelasnya aku bisa kembali. Gak ada, tadi untuk Bang Kairu. Nggak pake aja Bang. Mana yang belakang? Apa? Kecil ini aja lah sama Abang. Pas sama jumbonya. Ini apa? Punya apa? Punya ayam gak ada? Iya Bang, makan ayam ya Bang. Ayam? Iya. Ada saus di kulkas. Mantap Bang. Mantap Bang. Enak. Jadi aku kamerain lah kalian makan ya. Alhamdulillah. Bisa nih buka rumah makan ya. Enggak bisa buka kosan. Iya Bang. Tiba-tiba order. Iya. Nanti kita buka ya Bang Le. Karena lidah gini enggak pernah bohong. Wih. Makan dulu lah, itu tetap oleh. Kurang pedas aja ya kan Bang. Kopi yang mana? Astagfirullah. Tadi mana lah dia ambil Bang Le. Tadi mau jadi anak-anak nambah lagi. Iya. Tambah Bang Le. Udang, ya, Bang kalau beruntung dapat udang tuh, karena udangnya tersembunyi. Ambil Bang. Manis. Manis. Tapi kalau udah marah Bang Le lewat. Jangan tanya lagi kalau marah. Lewat lah. Lebar nggak jelas. Kok ingat rumah gue aja? Ah dari udah beli apa? Muntah tadi. Tapi lupa pohon ini. Mana simpan pohon ini gitu? Kagak cewek itu lah tadi ya. Di mana jumpa cewek Bang Le? Ada di Palu Jogja ini dua kali.
Jimbang yang kita pangkas itu, Bang. Yang jualan itu ya. Yang jualan ayam itu bukan? Enggak. Iya, yang tapi tiket itu. Oh, ayam KFC yang semua. Bang Lewang, ayo. Lu balik. Jangan sini enggak. Kita udah ini. Ini ya. Matikan ulang lagi deh. Oke. Gini Lin. Aku mau apain anak gadisku dulu, bingung dia, bingung deh. Nah, ini baru anak bayiku. Parah kali kau nih. Es krim 2000. Nanti tetap dia. Kecuali nyawa. Udah mulai ya. Bang Le pack-nya enggak bisa diiniin, di add. Bisa kan? Enak. Iya, Bang. Bisa. Mantul, Bang. Mantul. Mantap banget paket laut. Loh. Memang dari dulu suka orang makan ke rumah Bang kalau lebaran, suka Dinda bikin lontong Medan. Kalau amin. Ngeplok-ngeplok minumnya enggak diambil. Oh iya ya. Ya aku dulu itu lah. Nah. Ya kan sini yang dulu. Aku kepekasan dulu. Ini ada uang bikin juga. Kita mau tanya-tanya dulu gimana masakan aku ya. Halo. Fer, aku mau tanya nih, yang gimana nih masakannya? Ya hari-hari ya paling pater lah istri aku masak maka badan aku sebesar ini ya. Dulu badan aku segini. Iya. Karena paten istri aku masak jadi ngembang badan aku ya. Pas susunya paten. Susu yang mana? Ini susu yang betul-betul. Ini maksudnya susu ini coy. Present protein aja susu. Ya, bukan susu. Nih, kok fokus nih. Susu ini maksud aku coy. Ya, jangan salah. Besar gini ya. Coba tanya Bang Khairul. Sama chef juga nih, Bang Khairul nih suka nih. Mantap, enak. Rendam jengkol ya. Biasanya suka dikasihin rendam jengkol ya Bang Khairul. Benar. Aku sama Bang Khairul. Chef Kentelawa ya. Dari satu kerja sampai sekarang rumah kami pun deketan ya. Semua sama. Jadi nih paten nih, dia masak jengkol paten. Dia sering kali ngangkat jengkol. Paten Bang Khairul masak. Aduh. Iya, segan nama ayah kan. Jangan lupa waktu itu jengkol Bang Khairul. Sikit-sikit pun. Bang Le, kayak mana Bang Le? Mantap ayah kan? Mantap. Contohnya? Bukan, bule. Bulenya pas, mantap banget. Mantap ayah ya? Ayah pun pas waktunya. Komen aja lah. Sama Chef Jandri dulu. Mantap Pak. Oh. Rasanya lembut. Ame lembut nih. Santannya. Santannya lembut, mantap. Ya, Mas. Jadi okay, untuk kan? Brother ya, di channelnya Pak. Ini channel mana nih? Oh, Dinda lah. Dinda kan memang ada channel loh. Okay. Ya mana tahu ada teman-teman istriku Dinda nih, ini jomblo nih. Mana tahu itu kiri. Otomatis masa depan ciwi-ciwi semua terjamin ya. Lebang, promosi dirimu. Kalau ada yang jomblo tak sama Lebang ya. Udah 10 tahun enggak kapan nih enggak pacaran. Bekara tahu nih udah deh bekara. Oke lah. Bang Khairul. Kalau aku paling alim ini. Jangan yang aneh-aneh kalau Bang Khairul ya kan. Kalau ini kawan aku paling alim kan. Kalau ini kawan awak yang paling ya joga apa ya. Joga. Paling ini loh. Masuk aja awak ya. Paling koboi. Sistem koboi. Oke lah ya Bang ya. Oke, ya. Oke, Dinda sudahi dulu ya. Oke, Dinda semua udah selesai. Masakan Dinda juga udah mantap katanya.
besok kita bikin video yang lain ya. Enak. Jangan lupa subscribe kami ya. Ini jujur aja biar enak. Enak. Besok kami di sini lagi. Datang lagi ya. Apa kalian takut sama istriku? Nah. Jangan lupa. Jujur nih. Jujur enggak ada apa. Enak memang, enak banget. Enak kan, Bos. Jangan lupa juga subscribe. Itu biar Kak Dinda dan Kairul aja ya, beradaran. Bentar lagi Pak Udah ngomong itu biar juga. Mantap. Kalau lebang ikut setia aja kerja dulu ya. Pas kalian. Kalau mau beli topi yang anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.